Hai dan Assalamualaikum. Inilah Awani Junior. Saya Nur Izzah Alin Syirah binti Mahfadil Merawi TV SK Simparawai Maran Terengganu. Baru-baru ini, saya dapat menghubungi saudari Nurin Sakinah iaitu tokoh murid SK Simparawai pada tahun 2019. Sekarang, beliau menyambung pelajarannya ke Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Terengganu. Bagaimanakah cara pembelajaran masa PKP? Bagi saya, cara pembelajaran di rumah dan di sekolah sangat berlainan kerana sudah semestinya faktor utamanya tiada guru yang mengajar secara berhadapan. Jadi jika kita ada apa-apa pertanyaan, agak sukarlah untuk bertanya kerana perlu tunggu cikgu reply dulu kan. Okey, seperti mana yang saya lalui sepanjang musim PKP ni, cikgu-cikgu sentiasa menghantar kerja sekolah melalui WhatsApp, Telegram, hantar video pembelajaran dan juga di samping menghantar link untuk menjawab kuis online. Bagi penghafal Al-Quran pula, bagi saya sebenarnya agak sukar semasa di rumah ni kerana semasa di sekolah dulu, sekolah dah ada sesi hafalan harian yang konsisten. Kalau di rumah pula, kita perlu selitkan masa lapang untuk menghafal dan bagi saya itu mungkin salah satu kekurangan yang agak besar lah bila belajar di rumah dan menghafal di rumah ni. Sebenarnya bila belajar di rumah ni, lebih banyak kemudahan yang kita ada seperti internet, kita boleh cari apa-apa je bahan yang kita nak cari dan juga kita boleh jadikan sesi pembelajaran kita itu lebih seronok dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti menjawab kuis, tengok video pembelajaran. Jadi bagi saya sebenarnya banyak juga kebaikan untuk belajar di rumah ni. Nasihat saya kepada para pelajar ialah gunakanlah masa di rumah ni dengan sebaik mungkin. Dapatkan rehat yang secukupnya kerana bila kita belajar di sekolah, sesi pembelajaran kan habis agak lambat. Jadi kita kurang masa untuk berehat. Rehat secukupnya untuk dapatkan minda yang cergas. Dan jangan lupalah untuk sentiasa mengulang kaji pelajaran. Siapkan tugas yang diberikan oleh guru dan sentiasa jaga kesihatan diri. Selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia. Stay at home, jangan keluar rumah. Sentiasa jaga kebersihan dan kesihatan diri. Putuskan rantaian COVID-19. Sekian daripada saya. Terima kasih saudari Nurin Sakinah. Sekian untuk laporan Awani Junior. Esro Awani, berita segenap dimensi.